Pertama sekali, saya mau makeup simple. Yalah, saya minta suggestion dari kawan-kawan di Facebook. Ada yang minta tutorial makeup simple, macam kami orang nih lah, mama-mama. Tutorial makeup yang simple saja. So let's start now. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel saya. Thank you. Mula-mula. Hi everything. Hi. That's Fernate. How are you? Subscribe me in my YouTube. Ya, kita pakai toner dulu. Aduh. Apa ini? Kita bersih dulu kalian muka. Moisturizer saya pakai Cetaphil. Mampu milik juga. Saya pakai Bioregion sunscreen, murah saja. I think ada pakai sunscreen. Saya suka ini Bioregionnya. Saya suka dia ringan di muka, tidak melekit. Ini Bio UV, tidak melekit lah, light saja cara tadi muka saya, tidak terlalu satu, tidak so very light lah, tidak macam tebal di muka. Tidak lupa belangkan, bukan muka seperti ini juga saya letak normal untuk sama kita tip saja, selesai tidak itu spatula sesimpel apa yang ada. Apa yang ada saja, sapu-sapu saja di muka. Kita tidak pakai powder, kasih biar dia kering saja begini. Jadi kalau mau cantik sedikit, buat lebah kening kan kita lukis kening dulu. Walaupun tidak pro banyak lukis kening, saya tidak makan. Kening saya lama sudah tidak pernah trim, tidak pernah cukur lah. Inilah kening kebenar. Tidak cukur-cukur, tidak pandai saya cukur. Kita cukur di kadai saja. Kenapa sudah tidak pilih kan? Tidak ada tolong cukur. Biasa begini saja lah, bagus saja saya buat. Ini dia, saya pandai. Bersih lah, saya selalu pakai inilah untuk kasih bersih di kapas. Kayak nampak lebih halus walaupun tidak pro ini. Walaupun tidak juga pro lukis kening, asal terlukis saja. Tapi kening ini terpulang lah kan, ada yang suka lurus, ada yang suka tinggi, ada yang suka kecil, ada yang suka tebal, ada yang berbagai jenis lah. Jadi selalu beginilah kalau saya biasa buat. Amatur makeup yang cocok untuk diri sendiri. So kita pilih warna, warna apa yang cocok untuk Genju. Saya sudah kening. Pakai Genju ini lah.
aku peluk-peluk kan pandai jatuh. Pakai juga yang pernah pakai juga yang apa orang bilang putus bro, tapi aku nggak tahu lah kalau mata aku ini jatuh juga, jadi saya malas pakai. Kecuali pergi dinner kalau ada buat aircon baru saya pakai, kalau tidak akan jatuh. Tapi kalau jalan-jalan pandai jatuh, saya kucing nanti saya nggak tahu lah kalau orang lain punya kulit mungkin dia ada setting betul. Lagipun saya tidak pakai bedak-bedak bikin apa kan, tapi untuk jam dari foundation saya senang melekat. Saya tidak pakai apa itu powder. Lagi pakai laba blusher, saya pakai Intu It blusher dari Intu It. Saya suka ini kalau dia look natural, Intu It juga murah sejauh ini. Jadi macam kuriak. Lepas tu kita kasih shade, kasih nampak macam sedikit tu hidung, bodon, kasih shining shining sama di sini selalu orang buat kan. Kita bikin lentik saya nih. Saya kasih begini jalan. Cukup juga kan? Kalau aku udah pakai. Tidak pakai. Terus sekarang, cukup itu juga mata aku. Ini belum masuk. So that's all. And then pakai lah sering dan sembuh rambut. Tada. Untuk kerjaan gini boleh pergi jalan-jalan, boleh pergi ke dinner, boleh pergi mana-mana walaupun sedih saya. Simple makeup biasa saja semua yang saya pakai, tidak yang luar biasa. So the result is extraordinary. Tenang. Thanks for watching.